Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Pak Hansip. Barbara teh ada datang ke sini? Belum, Pon. Maaf Pak Hansip, saya sama Popon minta izin masuk, mau ada yang diambil. Mangga, silakan Wuih. Pon. Pak Hansip teh masuk aja nya. Maksud saya jadi saksi. Jadi saksi? Maksud Popon supaya Pak Hansip tahu kita mau ambil apa? Oh, mangga. Ya udah, ini mau apa lagi? Segera bergerak. Siap, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Eceng. Ya. Salam. Dok. Kamu ninggalin saya? Pak Ustaz mau ikut? Saya ini pemimpin besar Ciraos yang tamatan Kairo. Iya. Ya mana mungkin saya berpangku tangan kalau ada masalah. Iya, maaf, Pak Ustadz. Sengaja sekali. Kamu teh kenapa sih sama Pak Ustadz, Kum? Kelihatan banget gak sukanya. Dibilangnya malah ketawa lagi, Pak Ustadz. Sekali-kali gembirain pemimpin. Agung, tutup pintu. Kuncinya taruh di atas kisi-kisi. Hati-hati Pak Ustadz terjatuh. Yang rapat. Saya naik dulu dong Pak Ustadz. Naik Pak Ustadz. Ini harus cari cara. Saya gak mau disalahin terus. Gak ada yang nyalahin Ceyoyo. Iya, saya juga tahu Esi, bukan kamu yang nyalahin saya. Ini Mak Eros. Cece tuh capek. Capek banget ngadepin Mak Eros. Maaf, Ce. Apa sebaiknya kita telepon Pangeran Arab aja? Kamu Iko, ngebohong kok sama saya. Esi, kamu kelihatan banget senengnya. Seneng kenapa? Emang Iko teh bohong apa Cuyo ya? Ini lagi pakai nanya. Iya Esi, kamu teh gak boleh ngomong kayak begitu. Kelihatan banget kamu teh irinya. Ih, siapa yang iri? Udah. Jadi ini mesti gimana? Kita tuh harus cari tahu Lilis itu ada di mana. Kalau sampai kita nggak tahu Lilis ada di mana, kayaknya lebih baik saya... Ceyoyo. Saya tutup kantor aja. Sampai kapan, Nen, kamu bantuin Om Pedro? Sampai uangnya terkumpul, Cak. Tapi, Nen, jangan lupa kamu tetap harus jual bolu. Nanti Bibi marah lagi. Kan ada Kang Syafei. Nen, jangan kayak gitu atuh, Nen. Kita gak mau sampai Kang Syafei mikirnya kalau kita manfaatin dia. Nanti malah... Nen? Siap!
Itu kan? Sumi, kopi susu, ngenah pisang. Lar, 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 lar! Itu siapa ya, Cek? Nen? Neni gak kenapa-kenapa, Cek. Kita pulang yuk. Neni! Nen! Assalamualaikum. Suha. Waalaikumsalam, Cek. Suha, kamu sudah bicara sama Apip belum? Apip? Duduk dulu, Cek. Ya, terima kasih, ya. Sudah, Cek. Saya sudah bicara sama Apip. Tapi Apipnya masih begitu, ha? Masih begitu? Kamu gak percaya sama saya? Percaya. Ya, kamu harus tegur Apip, ha? Iya, Cek. Nanti saya tegur. Ampun, ini Apip berani sama saya. Awas kamu, Pip. Pikirin dulu deh. Tapi kalau sampai benar-benar gak ada kabar tentang Lilis, kayaknya emang lebih baik Cece tutup kantor. Jangan ditutup atuh, Ce. Kasihan Esi. Esi? Saya. Ya kasihan kamu atuh, Esi. Kalau kamu nanti gak berangkat lagi, gimana kehidupan keluarga kamu? Masa makan garam terus sampai Febri lulus kuliah? Ari Febri kuliah atau enggak ya? Jangan sampai Esi kamu ngejual rumah buat biaya kuliahnya Febri. Tapi kalau misalnya sampai jual rumah, kasih tahu aja sama saya ya. Kamu kali kok yang mau berangkat lagi? Ya Allah, Esi, kan saya mah gampang tinggal nelfon Pangeran Arab. Pangeran Arab? Maksud saya teh gini, Ce. Kamu teh beneran kerja di Arab kok. Kamu teh hebat kok. Mandiin onta. Coyoyo. Udah, aduh. Kalian tuh tolong bantu saya atuh. Cari keberadaan Lilis tuh ada di mana. Kalau misalnya emang dia udah keluar dari Kuala Lumpur ya, keluarnya tuh kemana gitu. Iya, Ce. Ya, jangan iya-iya aja. Iya, Ce. Ya udah kalau gitu Cece pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyesel saya jadinya. Nyesel? Iya. Coba kalau dulu teh saya ngajakin Lilis kerja sama saya ke Arab, dan dia tuh pasti gak hilang atuh. Kamu juga mau ya ikut kerja di Arab? Boleh atuh, Esi. Itu masih kosong lowongan buat nyeborin pohon korma di padang pasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus kita harus cari kemana lagi, Ward? Edward nggak tahu. Tapi tadi Asti, kamu aja lah yang kasih tahu. Kamu aja. Ya tapi kan ini ide kamu, Asti. Nyantai ya, Ward, nyantai. Jadi gini, kita kan udah muter-muter nih nyari Barbara, tapi nggak ketemu juga. Gimana kalau kita pancing Barbara keluar? Pancing. Iya. Caranya? Nah, ini Asti masih belum tahu. Tapi tadi Asti kepikiran, bagaimana kalau kita pancing Barbara keluar dengan... itu Om Barnas. Asti ketemu Om Barnas dulu ya sebentar ya. Assalamualaikum. What? Ya jadi kata Asti kita pancing Barbara dengan barang-barang kesayangannya. Aduh,
kenapa saya masih jaga aja? Harusnya kan saya cari Barbara. Masa depan saya itu, aduh. Ampun, Pedro. Bener-bener main api. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun kamu, Pedro. Kamu masih begini aja? Begini bagaimana? Punten, Kang Pedro. Ini teh. Oh, ya. Ini saya kenalin, ini teh Kang Ujang. Kang Ujang Markujang bin Ejib. Nah, ini Kang Ujang teh sekarang tinggal... Pedro. Kamu bicara apa? Hah? Kan saya teh mau kasih tahu siapa Kang Ujang. Kamu mau gak berkah, Pedro? Jangan kasih tahu kalau saya ini teh aparat rahasia. Yang mau ngasih tahu teh siapa? Kan saya teh mau kasih tahu. Oh, Om Ujang teh aparat rahasia. Tepat. Saya ini aparat rahasia yang sudah dilantik secara rahasia oleh Pak Ustadz RW. Punten. Oh, kenalin, saya teh Sumiati, dipanggilnya Mas Sumi. Ya, saya teh sudah tahu tentang kamu. Hah? Maaf, harus saya kasih tahu. Soalnya... Itu kopi. Iya, Om. Mau ngopi? Ya mau atuh. Berkah ini, mah. Sok bikinin. Ya udah, Sumi buatin dulu ya. Iya, iya. Minggir dulu deh. Jangan main api. Kamu bisa terbakar, Pedro. Hangus.